Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Galin juga kan ya, Bunda. Dan untuk quality time, ya itu aja, kita saling berkabar, teleponan, kirim-kirim foto, gitu kan, itu aja. Planningnya ada niatan lebih serius nggak sih, Kak? Jenjang serius? Pastilah, ketika saya berkomitmen untuk serius sama dia, berkomitmen untuk pacaran, pastilah harus ada komitmen juga untuk serius. Mudah-mudahan aja. Doain. Targetnya tahun depan atau bulan depan misalnya? Insya Allah nggak bisa ditentuin targetnya ya, tapi insya Allah secepatnya. Karena kan kebaikan nggak perlu dilama-lamain. Betul. Jadi pengennya di tahun ini lah ya. Insya Allah. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Jadi nggak pasti. Pokoknya secepatnya lah. Tapi kalau keluarga udah ngasih rambu-rambu atau gimana? Alhamdulillah keluarga saya maupun keluarga Yasmin juga udah setuju, udah senang banget. Dan saya juga udah ngobrol juga sama neneknya, nenek Yasmin, dan alhamdulillah mereka welcome banget dan benar-benar menunggu kedatangan saya ke sana. Untuk keluarga saya juga welcome sekali, keluarga senang, bapak senang, mbak Amar senang semua, dan mereka bilang ya udah, kalau kamu memang sudah yakin ya silakan, dan janjilah untuk berkomitmen juga sama dia. Pengacara tatap muka kapan sih kalau boleh tahu? Apanya? Tatap muka terakhir kapan? Maksudnya ketemu langsung gitu. Ketemu langsung. Percaya enggak belum pernah. Enggak pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Gimana? Wow. Dekatnya gimana? Ketemunya nah, itu lah. Proses itulah. Baru mulai cinta ya. Itulah cinta ya. Jadi ini awal mulai dari DM Instagram. Dari DM Instagram saya lihat dia di explore saya. Ini cantik banget nih ya. Pernah. Dan ketika saya DM, kita udah kenalan-kenalan. Setelah itu kita saling bercerita tentang diri kita masing-masing, dan lucunya cerita kita sama gitu. Jadi kita saling membantu dari situ. Prosesnya juga udah lama juga sih, nggak langsung pacaran nggak. Kita berteman dulu, berteman seperti biasa aja dulu. Dan baru 2 bulan ini baru saya beranikan diri untuk berkomitmen pacaran sama dia. Itu kapan awal mula DM-DM-an tuh? 2 Februari misalnya. Oh, okay. Februari. Februari. Awal Februari, akhir Januari lah. Oh, gitu. Bisa dibilang belum ketemu sama sekali ya. Nah, kenapa sih bisa kayak misalkan yakin banget gitu? Dengan cara tidak bertemu terus abang yakin kenapa bisa masuk? Karena gimana ya? Gak harus ketemu juga sih. Dari tatap muka dan cara bicara dia, dan kita juga saling sharing, saya rasa saya cocok sama dia. Dan benar udah klik gitu loh, dan dia juga udah merasa seperti itu, dan kita saling support juga, benar-benar curhatan itu kita saling curhat awalnya, saling curhat dan cerita kita sama. Akhirnya yang saya bisa lihat, dia punya satu impian, punya satu cita-cita yang sama saya, jadi kenapa enggak gitu.